sengaja ya masuk ke mapnya. Jadi di sini aku main di map Little Mermaid. Padahal aku sama sekali belum ini ya ngundang mereka. Tapi kenapa mereka sudah tahu ya aku masuk ke map yang mana gitu? Dan mereka tuh udah bermunculan kayak gitu. Aku sama sekali belum ngundang loh guys. Dan ini kalian sudah nyamperin aku nih. Ayo, kalian nyamperin aku nggak tahu nggak sih kalau aku di belakang? Hey. Oke guys, seperti biasa aku bakalan ngajak kalian foto dulu. Ayo sini, semuanya jangan. Ayo, gimana dah? Dah, tuh, dah cakep nih. Kalian kelihatan kayak candid gitu. Wah, di sini ada baju guys, bisa kita coba-cobalah. Pasti sih harganya pakai izem ya. Dan izem kita tidak cukup pastinya. Aku sih, akunya yang gak cukup pastinya. Gak tahu ya kalau kalian ya. Dan aku pengen nyoba-nyobain aja yang gak beli gitu. Guys, ajakin aku jalan-jalan dong. Aku baru pertama kali ini di sini, jadi aku belum tahu gitu di mana tempat bermainnya gitu. Iseng-iseng naik ke sini deh. Tuh, aku bisa naik ke atasnya. Ayo ikutin aku. Ikutin naik ke atas. Nih, kita bisa lihat pemandangan dari atas. Bentar, dikit lagi nih sampai. Kita kayak lompat-lompat gini ya di air. Bukannya renang, kita mau lompat-lompat tuh. Pemandangannya bagus banget di bawah. Nih, aku udah sama Ara nih di atas. Apa lagi nih di atasku? Satu yang lain yang mana? Oke, aku turun aja. Aku pengen masuk nih ke gua itu. Ini gua apaan ya? Aku penasaran nih. Ayo semuanya ikutin aku. Itu ada tanda panah, berarti kita bisa berpindah ke dalam sana. Duh, tapi kok nggak bisa masuk-masuk ya? Padahal tuh dipencet-pencet. Kata dia apa sih pemberitahuannya? Oh, disuruh cari karang emas, guys. Oke, aku ikut kamu ya. Kamu tahu ya jalannya. Oke, jadi aku harus ikutin dia. Kira-kira dia mau kemana ya? Mungkin dia mau mengambil kuncinya sesuatu. Apa sih tadi yang disuruh karang emasnya? Jadi kita disuruh cari karang emas nih. Dia sepertinya tahu tempatnya nih. Jadi berarti dia sebelumnya sudah pernah main di sini dan dia menemukan sesuatu itu di sini. Oh, itu ternyata. Oke, si putri udah dapet. Itu di mana sih? Oke, ini aku udah dapet. Langsung kita menuju ke gua yang tadi. Ih, lucu banget kita lompat-lompat kayak gini di dalam air. Yuk, aduh. Nah, yuk. Apa ya kira-kira di dalam gua ini nanti kita bisa berpindah tempat jadi di sebelah mana gitu. Oke. Nah, yuk guys. Langsung oke aja ya. Wow. Wah, ini sepertinya permainan nih. Jadi aku nggak jago nih dalam hal seperti ini. Tapi nggak ada salahnya untuk aku coba dulu ya. Ya, aku takut deh bayi yang lompat-lompat kayak gini tuh. Yeay, aku berhasil, tumen banget nih. Terus ini gimana nih yang ini? Tuh kan jatuh lagi aku. Oke, aku coba lagi deh kalau gitu. Bentar, mana nih? Oke, ini aku. Iyalah. Emang ini aku. Makanya aku tuh gak pernah main jam master. Karena ya kayak gini nih, aku lompat aja kagak bisa. Sorry ya, jangan dibully ya. Oke lah kalau gitu, aku mau balik pulang aja lah. Di sini aku gagal mulu, yuk balik yuk guys. Nah, sekarang kita udah di luar nih. Sekarang kalian mau ngajakin aku main apa nih selanjutnya? Apa nih? Ayo, alun-alun musik. Yuk, kayaknya seru tuh. Oke, aku lagi ngikutin dedeknya yang ada di depan ini ya. Dia mau ngajakin aku cari apa nih? Sepertinya sama ya, seperti kuncinya tadi. Jadi kita harus cari sesuatu untuk bisa membuka apa ya, pintunya gitu. Nah, di sini kita disuruh cari, oh, kerang emas ya itu. Di mana? Ternyata aku kira emas warnanya pink ya, pas kebuka aja warnanya jadi kuning ya deh. Yuk, let's go, kita sekarang mau kemana nih? Aku udah dapet nih. Oke, sekarang kita menuju ke alun-alun musiknya. Oh, ini udah sampai nih, Wak. Sepertinya di sana tuh, oh, ternyata bener kan di sini ini adalah pintu masuknya. Pintu masuknya bukan berbentuk goa dan di sini bentuknya rerumputan gitu. Ini gimana nih cara mainnya? Oh, ternyata diinjek-injek gini ada musiknya keluar. Imut banget. Ih, lucu nih, seru. Iya, aku suka nih di sini. Aduh. Main lompat-lompat. Aku diajakin main lagi nih, nggak tahu nih sekarang permainannya itu apa. Jadi di sini tuh semua teman-teman gue yang di sini tuh udah pada tahu gitu loh nama Oh, kita nanti naik itu ya. Naik balon air yang terbang gitu. Ini jadinya tuh kayak game yang ada di Taman Sakura itu, nanti kan ada bunga sakuranya gitu yang jadi tukang ojeknya gitu. Jadi aku bakalan tunggu dulu nih. Tuh guys, balonnya udah datang ya, naik. Ayo semuanya. Nah, yuhu. Kita bakalan terbang nih bentar lagi. Lah, kita cuman berdua doang nih. Lah, yang lain mana?
Oh, sepertinya kita bertiga nih guys. Lah, kok dia malah jatuh? Nanti dong, yang duduk jadi berdiri, yang berdiri jadi jatuh. Yaudahlah, nanti dia mungkin naik lagi ya. Nanti kalau aku sudah datang, nanti kita main lagi gitu. Kayaknya yang lainnya sudah pada kabur gara-gara mungkin kelamaan juga aku mainnya ini karena seru banget ya. Aku ngerasanya seru gitu loh main di tempat ini karena baru pertama kali aku berada di map ini guys. Dan ya, jadinya aku menikmati banget gitu. Dan mungkin juga yang lainnya pada ketinggalan di bawah. Kan tadi caranya kita harus merangkak menuju ini, di atas ini, agar bisa masuk. Kita kan lewat batu bebatuan tadi, jadi mungkin pada ketinggalan gitu. Ini tadi sudah turun, tapi aku nggak turun. Jadi ada dua orang naik lagi, jadi kita terbang berempat. Oke guys, aku mau pamit dulu ya sama kalian. Makasih banget sudah ngajakin aku keliling dunia bawah air ini. Jadi aku senang banget hari ini kalian sudah menemani aku. Oke, thank you, bye-bye semuanya.